Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia dan seluruh nikmat-nikmat yang saat ini kita rasakan. Maka tentu dalam hal ini kita, kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur dan bersyukur agar senantiasa nikmat yang Allah berikan kepada kita seluruhnya menjadi keberkahan bagi diri kita sendiri dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu dengan perjuangan dan jari payah beliaulah kita saat ini bisa menikmati indahnya Islam, dan bahkan saat ini kita pada momentum Ramadan, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan berbagai sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kepada seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini, maka tentu kita mengingat kembali dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajiban kita, yang menjadi asal hukum kita untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Yang artinya adalah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari firman ini Allah Subhanahu wa taala sudah jelas menyatakan kepada kita orang-orang yang beriman, seluruh umat yang beriman, wabil khusus orang-orang Islam yang selalu dalam keimanan, maka tentu kewajiban kita ketika bulan suci Ramadan ini tiba dan mendatangi kita, maka wajib untuk kita menunaikan ibadah saum Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Karena Ramadan ini adalah bagian daripada rukun Islam, di mana rukun Islam bunyal Islam ala khamsin. Nah, dibangun rukun Islam ini atas lima fondasi. Di antaranya adalah syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di antara rukun Islam ini adalah yang pertama kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan salat, melaksanakan salat wajib lima waktu, yang ini merupakan perintah dari Allah yang diamanahkan, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perintah iqamus shalah, mendirikan salat. Kemudian yang ketiga adalah wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Bahkan nanti zakat ini ada pada bulan suci Ramadan juga akan kita tunaikan sebagaimana rukun Islam yang keempat, shaum Ramadan. Tepat pada rukun yang keempat ini kita akan melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Shaum Ramadan sebulan penuh kita akan laksanakan 30 hari, bahkan ada 29, tergantung ru'yah atau hilal yang akan nanti kita sama-sama saksikan tentunya. Baik, kepada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan Ramadan salah satunya adalah kita, ketika kita, dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menunaikan, ya, yang melaksanakan shaum Ramadan pada bulan Ramadan, maka akan diampunkan, dihapus segala dosa yang telah lalu yang dilakukan oleh orang-orang yang saat itu berpuasa. Oleh karenanya, keutamaan yang pertama dalam bulan suci Ramadan adalah kita melaksanakan puasa saja, Allah menghapuskan segala dosa yang kita lakukan. Tentu yang kita lakukan saat ini pada bulan suci Ramadan, maka segala bentuk rukun syarat pada pelaksanaan puasa harus kita lakukan. Tidak hanya semata-mata kita meninggalkan rasa haus, dahaga, kemudian kita tidak melakukan beberapa rukun syarat daripada puasa, maka itu tidak akan juga bagian daripada menghapus dosa yang telah lalu. Tentu di sini nanti akan ada beberapa syarat dan rukun yang harus kita laksanakan dalam beribadah, menunaikan ibadah shaum Ramadan. Tapi keutamaan secara umum bahwa sesungguhnya ketika kita kedatangan bulan suci Ramadan dan melaksanakannya penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadikan gugurnya, terhapusnya segala dosa yang kita telah lakukan. Kemudian pada bulan suci Ramadan ada qiyamul lail, wa man qama ramadhanan ya lailatul qadr, barang siapa yang melaksanakan lailatul qadr, lailatul qadar, salat pada malam lailatul qadar, wahtisaban, dengan penuh mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ini juga akan menghapus segala dosa yang telah lalu yang kita pernah lakukan. Mudah-mudahan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ini menjadi motivasi kita dalam melaksanakan, dalam mengikhlaskan diri kita untuk melakukan puasa saum Ramadan pada bulan Ramadan tentunya. Tentu puasa dalam hal ini adalah kita tidak hanya menahan rasa haus, menahan makan, menahan minum, tapi segala bentuk yang harus kita lakukan adalah diantaranya menahan syahwat kita, nafsu kita, untuk yang tidak baik kita harus meninggalkannya, karena dengan ini juga akan menyempurnakan bagian daripada shaum Ramadan yang kita laksanakan. Oleh karenanya, keutamaan-keutamaan diantaranya adalah ketika bulan Ramadan ini datang, beberapa banyak kenikmatan yang kita akan rasakan. Di antaranya nanti Allah akan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan farhatani inda liqa illah, ya. Ada dua kebahagiaan. Farhatani di antaranya adalah liqa illah, ketika kita bertemu dengan Allah. Tapi kebahagiaan yang pertama itu ketika Idul Fitri, ketika kita berbuka. Nah, ini adalah bagian daripada keutamaan dan kenikmatan yang kita rasakan pada bulan suci Ramadan, yaitu Idul Fitri. Orang-orang yang berpuasa semua akan menyatakan bahwa pada saat momentum menjelang berbuka puasa, saat azan maghrib dikumandangkan, mesti kita akan merasa senang dengan kedatangannya bulan suci Ramadan, dan ketika itu kita bisa menikmati suguhan-suguhan pada saat berbuka puasa. Dan yang kemudian ketika nanti kelak di yaumil qiyamah, di yaumil akhirah, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kenikmatan yang paling besar ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga keutamaan-keutamaan ini menjadi pendorong, penggerak bagi kita untuk selalu melakukan ibadah puasa ini dengan penuh ihtisaban, ya, penuh mengharap hisab, ya, keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa Ramadan juga harus kita iringi dengan niat lillahi taala, karena tanpa niat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala amal yang kita
kerjakan, segala amal yang kita perbuat itu akan menjadi sia-sia. Oleh karenanya kita ingatkan diri kita kembali untuk selalu berniat pada pelaksanaan puasa saum Ramadan dengan selalu lillahi ta'ala. Atau dalam lafaz niat kita nanti menunaikan ibadah bulan suci Ramadan dengan nawaitu shauma ghadin an adai fadhi syahri Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Jadi kita berniat bahwa sesungguhnya saya melaksanakan saum Ramadan pada tahun ini, pada bulan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya niat ini sangat menentukan segala bentuk perbuatan amaliyah seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dari saya, akhirnya saya akhiri dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.